tanggal berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini ya, kita akan praktek mengenai perubahan energi. Kita akan praktek membuat spiral, yaitu perubahan energi panas menjadi energi gerak. Kita akan membuat spiral. Lihat, ini Bapak ada kertas sifat, bagaimana cara yang mudah untuk membuat spiral ya. Seperti ini, baru kita lipat seperti ini, lipat lagi ya. Kemudian kita akan buat bulat. Nah, tuh, kalau sudah gini, ini jadi lingkaran. Kemudian kita potong terus, biar jangan pusing membuatnya. Ini adalah cara mudah kalian membuat spiral. Kemudian ini terus sampai selesai. Lihat, tuh. Nanti kalian, ya, buat. Tuh, sampai selesai. Selesai. Ya. Kemudian, kalau sudah membuat spiral, di sini ada lilin. Dan ini ada korek api, kemudian ada benang yang buat ya mengikat dari spiral. Ini Bapak sudah buat ya. Kita akan praktekkan apakah berhasil atau tidak. Ya, kita nyalakan dulu lilinnya. Awas, hati-hati karena ini berbahaya. Ya. Berbahaya. Ini teteskan sedikit biar bersih. Nanti kita akan bersih. Das. Nanti pergi bersih, Pak. Nah, oke. Kita akan praktek apakah berhasil atau tidak ya. Coba kalian perhatikan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Makanya jangan deket-deket. Oke, sekali lagi. Ya. Makanya jangan deket-deket. Oke. Apa yang terjadi? Berputar. Ya, berarti ini adalah perubahan dari energi apa ini? Panas menjadi energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.